warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Via Sawit Riad. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Pomisan season 2. Jadi setelah kemarin itu Tadano tuh terakhir, pokoknya aku paling ingat itu momen-momen Tadano sama Komi ya. Jadi Tadano itu ngajak Komi hangout waktu pas liburan musim dingin. Jadi ceritanya dia pengen ngajak Komi jadi bareng-bareng gitu untuk liburan hangout lah gitu ya. Enggak tahu sih, kayaknya sih itu ngajak berdua doang sih ya aku rasa. Tapi enggak tahu sih kalau yang lain tiba-tiba langsung muncul pengin ikutan nimbrung juga gitu kan ya bareng sama Komi. You know lah, teman-temannya Komi itu sebenarnya Komi itu beruntung sih punya banyak teman, tapi kadang temannya itu tipe-tipenya agak-agak dikit gitu ya. Agak-agak dibilang aneh sih, ya aneh, banyak yang aneh gitu ya. Dan kemarin terakhir juga mereka kan memperhatikan tuh Tadano tuh kenapa sih kok kayak bisa ngerti gitu pikiran, jalan pikirannya si Komi tuh. Jadi diadakanlah kontes sama Tadano. Ketika Komi melakukan sesuatu, coba tebak itu Komi lagi mikirin apa atau apa gitu. Gak ada yang menang sama sekali. Gak ada yang bisa. Emang sih kayaknya cuman Tadano doang kayaknya sih yang bisa nebak isi pikirannya Komi kayaknya sih ya aku rasa. Oke, kita lanjut aja lah ini episode 4. Apa kira-kira bakal ada aksi kocak atau aksi yang menarik apa nih di episode kali ini ya. Oke, kita lanjut. 3, 2, 1, go! Christmas Natalan ya. Ngajak Tadano nih? Enggak. Tadano-san, Komi mah cepet kalau Tadano ya. Oh bukan, Nini Jimmy ternyata. Nih Jimmy. Waduh, baru ingat ternyata besoknya itu hari itu ya, Natal. Oh, jadi rencananya tuh disuruh tukaran hadiah gitu katanya. Wah, minta tolong adiknya nih. Shining, shining. Kok gak mau? Oh, jadi dong sama adiknya belanja. Oh, dipaksa, oke. Waduh, berasa kayak lihat apaan aja ya itu Komi. Kue beras. Lilin dekorasi. Oh. Vas bunga. Figur. Gak ada yang disukain. Komi buruk dalam hal ini ya, dalam hal memilih hadiah. Oh, shawl. Dia cuma beli satu buat, jadi buat satu orang maksudnya gitu ya. Bukan, aku kirain, gua kirain dia bakal milih buat semua temennya yang itu. Apaan? Di adiknya yang disuruh bayar. Selamat Milad.
Satu hari lebih awal. Oh. Oke, Tadano, ditunggu, ditunggu loh Tadano. Ditunggu. Ampun, kirain apa? Cuman pengen duduk di samping, kok bisa loh? Komi aja nggak tahu mau duduk di mana ya? Jangan-jangan Komi di lantai lagi. Waduh, tingkat persaingan berebut tempat duduk di sebelah komisan. Komi-komi. Ini mau duduk aja pakai rencana loh, mau duduk di mana, ya ampun, berasa kayak nyari tempat duduk ini ya, ke konser atau ke bioskop gitu ya. Oke. Dia duduk di sebelah Tadano. Padahal dia tuan rumahnya loh padahal. Tatapan mematikan. Kencan buta. Di.
Tinggal tanya aja sih. Santai, ya ampun. Langsung mimisan kayak ini. Tadano mimisan kagak tuh? Siapa tuh Hemijet? Ah. Kayaknya Tadano emang lagi ini sih, lagi pegel-pegel sih kayaknya. Dua tahun kemudian. Oke. Oh, ini fanboynya nih, fanboynya. Ya ampun. Bukan dia nomor 6. Nomor 9 ternyata. Nomor 6 Tadano dong ternyata. Ibunya ikut gabung toh. Emaknya Komi. He? 4 cium nomor 9. Siapa tah? Nomor 4. Oh, Tadano nyium. Shinobino. Di. Kenapa nggak tangan aja sih, ampun, di pipi lagi. Jangan bilang Komi rajanya. Oh, benar, Komi rajanya. Apa? Sadar paling tentram damai ya. Enak banget sih dapat bantal boneka apa kucing besar kayak gitu, big neko gitu.
Oh, ini sebelumnya nih, sebelum sebelum pas mereka sampai di rumahnya Komi ya. Jadi jangan bilang kucing itu yang ngasih sebenarnya si Tadano lagi yang beli. Di apaan coba, gak jelas banget. Uang elektronik oke, okay. Not bad, tidak buruk. Umeboshi makanan. Oke. Okay. Apaan? Protein. Ya ampun. Banyak yang ngasih makanan ya. Apaan tuh? Saat perlengkapan anjing. Ya ampun. Ini apa? Jam minyak. Ah. Kan biasanya jam pasir tuh, ini jam minyak. Komi itu kan milih pas bareng belanja sama adiknya kan, akhirnya dia nggak jadi belanja dong. Eh, jadi nggak sih? Oh, dia itu kalau nggak salah jadinya beli sweater shawl. Wah, bener, itu pasti Tadano yang milihin pasti. Orang biasa, ya ampun. Aku juga pengen dong dapat boneka kucing gede kayak gitu. Neko. Reaksi apa itu? Tiba-tiba langsung kayak nge-freeze.
Mata ne. Oh, SMS dari komisan bilang terima kasih kayaknya. Oke, selanjutnya pokoknya sampai tahun ke depan ya, rayain bareng. Dan komisan merayakan ulang tahun sekaligus Natalnya dan dikasih hadiah. Ternyata hadiah itu pilihannya Tadano ya, bantal, boneka bantal kucing gitu yang gede gitu. Neko, pingin sih kayak gitu, tapi Nekonya maunya warna putih ya, yeah. Tapi lucu sih warna hitam tadi juga. Oke. Itu dia kesehariannya komisan. Akhirnya jadi Tadano nggak jadi yang ngajak komisan hangout bareng di liburan musim dingin. Padahal dia ngajak dia yang ini. Akhirnya bareng-bareng akhirnya ya. Padahal kemarin tuh, padahal pinginnya kayaknya sih Tadano pingin berdua gitu sama Komi. Cuman karena baru inget kalau pas banget tuh hari Christmas, Natal, terus besoknya tuh ulang tahun Komi, jadi sekalian aja hangout sama teman-teman yang lain gitu kan ya. Oke, jadi segitu aja reaksi aku untuk komisan season 2. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Kita akan lanjut untuk episode selanjutnya di minggu depan. Jadi terima kasih sudah menonton, sudah nonton bareng. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.